Okay, welcome to my place. Thank you.
Jadi lah kalau kopi itu tulisan di ininya dan buat puisi dari itu ke bawah. Itu kan pengakuan tadi yang mungkin jadi tank jadi saya juga ini tank lah ya apa tank lah bang apa bajunya bukan setelah di udah kini cuma itu buah apa berarti pada sama biasanya kan buah kopi ini buah apa walaupun anu kan tidak boleh baju satu itu pada kayak kental itu dia ada unsur kimia kimia racun tapi itu bang itu tuh kayak masuk akal dari gerejen yang datang di sawah dia lo udah lah kerjain gue lah keren banget bajunya itu dari tank wangnya dari sawah di bola pinya ke rumah dan itu selalu semangat bajunya bajunya itu tadi karena matahari apa segala macam mungkin ada bakas-bakas kimia yang kacau aja dijarang di rumah oleh bininya dibuat dibulatkan kopi ke laki heran sama temannya asupnya jangan minum kalau kesannya dengan bajunya itu kesannya dari lakinya setelah mualah habis minum berang, uang aja kopi itu aja, bayangkan aja, jadi ada andakan duit aja. Iya iya. Nah, akhirnya sakit banget aja, uang sekarang sakit. Jadi kopinya itu, walaupun kayak gelas lain, malah nggak banyak. Malah dikit, udah kayak ada sedangkan diri gitu nih. Kopi yang buat anggur. Iya kan bisa terjadi kopi recycle loh, yang bakas yang sudah expired kumpulkan set. Lalu ada yang nakal prosesnya lama itu bang, tapi ya ada dua kemungkinan, ya, entah dari kopinya atau dari banyunya. Tapi dia tidak. Makanya kopi ini masalah jarang masalah ini, masalah kopi itu ya. Tuh ya. Masalah racun ya, dia udah lama nggak pernah nyemprot lagi. Nah itu bang, sudah lama dia tidak pernah nyemprot apa apa. Ya. Ya. Ini kita analisis menurut pendengaran aja ya kalau bang, dia pengakuannya gitu bang, pengakuan dia. Terus yang bisanya si bayi yang setengah tahun itu satu setengah tahun ya, itu minumnya minum aja. Salah lagi. Jadi si sudah terkapar semua nih. Terkapar si nenek ini terkapar langsung. Bayinya ini berangkang. Langsung. Astaga. Itu jadi siapa? Itu ada situ saksinya. Oh ada. Dan itu diiyakan oleh seluruh keluarga di situ. Iya kayak itu memang berarti menginum seorang bukan di siwak buat dengan orang minum ini. Itu ya kisahnya begitu bang. Yes. Halo. Itu kelalaian bisa. Bisa berangkat gitu kan? Jalan. Karena hanya itu lah jalan lah. Pertama pihak yang dari persangka itu disarankan tuh ada belum ada. Soalnya si neneknya ini udah terkapar. Dan uang keluarga itu. Sudah terkapar dia begini. Bini oleh laki pak ya itu bini oleh lakinya ya jadi mereka itu sudah terkapar nih untuk dua-duanya itu kainnya yang biasanya itu kainnya oh iya iya kata kayak gini ini kayak sesampean aja mungkin kayak gini aja menyimpan energi di sini.